yakin akang-akang semua teh jadi makmur kalau misalkan jadi buruh pabrik. Kenapa? Karena pabrik beli bahan bakunya dari luar, bayarnya tuh pakai dolar. Lalu hasil produksinya dijual di pasar lokal. Dapatnya apa? Rupiah. Berarti keuntungannya sedikit, kecil. Kalau misalnya nilai mata uang dolar naik sedikit saja, pasti biaya produksi akan membengkak dan nilai jual produknya akan melorot. Akang-akang semua, saya teh punya ladang yang cukup luas. Kita tanami sayuran, buah-buahan. Kalau kita garap dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Memang ini tidak semudah apa yang saya omongin, tapi setiap hari, setiap orang butuh sayur-sayuran, butuh buah-buahan. Insya Allah, dengan kita mengelola tanah dan air kita dengan baik, kita bisa hidup makmur. Jadi bukan orang luar yang mengelola tanah dan air kita. Dengan begini teh, kita gak akan bergantung dengan naik turunnya mata uang orang lain. Insya Allah, kita bisa makmur. Sabar ya, Kang Bos. Gak apa-apa, Ucuy. Emang tidak mudah. Anggap aja mereka belum paham. Iya, Kang Bos. Yuk, kita pulang sekarang. Ayo, Kang Bos. Durirang. Aduh duraring, Kang Bos. Kang Bos, kenapa ya pabrik teh tidak ngejual produknya ke luar negeri biar dapat dolar? Tidak semudah itu, Ucuy. Masalah kualitas. Kalau kualitasnya jelek, susah laku di luar. Kita teh bikin aja produk yang bagus. Mesin kita nggak mampu, Ucuy. Belum tentu juga negara-negara dari luar, negara-negara maju itu mau menjual mesin-mesin mereka ke kita. Iya, Kang Bos. Kalau kita bikin produk yang bagus, produk mereka teh pasti tersaing, ya, Kang Bos. Jangankan itu, Cuy. Cangkul aja itu diimpor dari luar. Yang ada teh ini masalahnya sebenarnya masalah kesadaran. Kita teh harusnya menghargai apa yang kita punya. Bagaimana caranya orang lain menghargai diri kita sedangkan kita tidak pernah menghargai diri kita sendiri? Masalahnya di situ. Itu satu-satunya cara jalan untuk membuat kita makmur. Kita kelola apa yang kita punya. Kang Bos mah hebat pisan, pinter, cerdas. Cuy, doain mudah-mudahan Kang Bos teh dapat jodoh yang pinter, yang cerdas kayak Kang Bos, biar serasi, cocok, Kang Bos. Amin. Kamu teh masalahin jodoh terus. Jodoh lagi, jodoh lagi. Mimin bagaimana? Bos mah mimin lagi.